Para besti cewek, yuk sini kumpul. Kalian harus tahu nih ciri-ciri wanita yang dinikahi oleh jin. Yang pertama adalah mudah merasa lelah padahal gak banyak melakukan aktivitas, atau bisa dibilang gak ngapa-ngapain. Yang kedua, malas banget beribadah. Jangankan untuk ngaji, buat sholat aja rasanya berat banget. Yang ketiga, sering mimpi bertemu cowok, entah itu cowok yang dikenal ataupun yang gak dikenal. Yang keempat, sering melamun, padahal gak tahu apa yang sedang dipikirin. Nah, dari keempat tadi, mana nih ciri-ciri yang pernah kalian alamin? Coba tulis di kolom komentar ya.